Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Makil. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua. Amin ya Allah. Baik kawan-kawan, sebelumnya Makil mengucapkan selamat berbuka puasa terlebih dahulu ya untuk kawan-kawan yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT gitu ya. Baik kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini Makil akan kembali berbagi sedikit informasi yang Makil ketahui terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2019, di mana pada video sebelumnya di Makil bisa kawan-kawan nanti lihat gitu ya, dengan judul seleksi CPNS 2019 insya Allah akan kembali digelar Oktober 2019 insya Allah gitu ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB bahwa insya Allah pada bulan Oktober nanti akan kembali direktur CPNS 2019. Namun di sini kemungkinan ya bisa tepat Oktober ataupun bisa agak sedikit terlambat gitu ya, bisa maju ke depan gitu ya, bisa itu bulan November ataupun Desember. Namun ya kita tinggal berdoa saja, terlebih lagi ini di bulan suci Ramadan gitu ya, dimana setiap doa kita mustajab nilainya, setiap doa yang kita panjatkan insya Allah dikabulkan, dan insya Allah kalau sudah rezekinya insya Allah tidak akan kemana gitu kawan-kawan ya. Kemudian lebih lanjut dilansir dari kartengtribunnews.com, nanti kawan-kawan bisa menuju ke sini, bahwa kembali lagi Kemenpan RB pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 mengatakan bahwa untuk triwulan ketiga gitu ya akan kembali dilakukan rekrutmen CPNS dengan jumlahnya paling sedikit itu 100.000 lowongan, dengan tetap tentunya mengutamakan sistem zero growth dalam melakukan rekrutmennya, di mana formasi yang diberikan hanya tergantung dari banyaknya pegawai yang pensiun pada tahun ini tentunya ya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Lebih lanjut beliau juga mengungkapkan bahwa jadwalnya ini sudah dikatakan, beliau mengatakan kemungkinan jadwalnya bulan Oktober 2019 gitu. Di sini juga beliau mengatakan bahwa menuntut bahwa penarikan CPNS akan tetap mengutamakan untuk para guru honorer. Nah, entah tekniknya seperti apa, apakah itu seperti tahun lalu ada dua apa CPNS dari jalur kategori 2 atau guru honorer untuk semua gitu ya, untuk semua kategori, baik itu kategori 2 maupun non kategori 2, entah seperti apa tinggal kita tunggu saja, karena bagaimanapun pemerintah ingin berusaha memberikan yang terbaik untuk kita semua gitu kawan-kawan ya. Kemudian selain daripada itu juga insya Allah akan direkrut P3K, di mana P3K ini akan direkrut pada bulan Juni sekarang ini, setelah pemilu ini ya, setelah nanti pengumuman presiden diumumkan pada tanggal 22 Mei nanti, setelah itu kemudian akan direkrut P3K dari jalur umum ya, karena untuk P3K di jalur honorer kategori 2 sudah dilangsungkan pada bulan Februari kemarin gitu. Kemudian juga nanti masih dilansir dari tribunjogja.com bahwa BKN, tim inti panitia seleksi CPNS 2019, Badan Kepegawaian Negaranya, Kemenpan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melakukan diskusi tentang soal seleksi akses KB sebagaimana yang sudah mengaki katakan gitu ya, sebagaimana yang sudah mengaki sampaikan pada video sebelumnya bahwa SKB sekarang sudah disusun gitu, dan memungkinkan akan dikeluarkannya peraturan BKN untuk membahas tentang kisi-kisi SKB, mengingat banyak sekali kemarin dari pelamar-pelamar kita yang mengkritisi soal-soal SKB, mengingat tidak ada kesesuaian antara jenis soal yang diberikan dengan jenis formasi yang dilamar gitu ya. Soalnya A keluar apa jabatan formasinya A, keluar soal itu B gitu ya. Jadi jaka sembung makan comro gak nyambung bro gitu ya, jaka sembung makan pete gak nyambung bre gitu. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa ini dengan demikian gitu ya, dengan adanya penyusunan RKB ini, SKB ini tentunya ini memungkinkan gitu, dan memberikan sedikit keyakinan kepada kita bahwa insya Allah pada 2019 ini akan kembali direkrut CPNS 2019 gitu, entah bulan Oktober atau November Desember. Namun sekali lagi mau dikatakan tinggal kita berdoa saja dan nunggu waktunya. Itu saja mungkin untuk sementara informasi CPNS 2019 nya masih sedang digodok gitu ya, terutama dengan termasuk dengan penyusunan soal SKB, nanti akan diberikan kisi-kisi sebagaimana penyusunan soal SKD gitu kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan nanti putar lagi videonya, ini yang belum sempat memutarnya video Makil ya. Dan pada kesempatan kali ini Makil khusus akan membahas mengenai seleksi CPNS ya 2019 ini yang sudah dibuka untuk provinsi yang kemarin tertinggal ya, sempat tertunda pelaksanaan CPNS-nya, diantaranya Papua. Nah, nanti kawan-kawan
silakan meluncur ke sscan.bkn.id. Nanti di sini kemudian pilih, nah di sini pilih, nah ini dia ada keterangannya, ada SSCN, ada SSP3K, ada SSCN Dikdin. Nah, ini untuk ikatan dinas ya. Di sini dikatakan bahwa sistem seleksi calon pegawai negeri sipil nasional untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Tinggal kita lihat aja SIMOR. Tunggu berapa detik tergantung koneksi yang kita miliki gitu kawan-kawan ya. Nah, nanti kita akan dihadapkan ke sini di mana alur proses pendaftarannya nih. Pertama dimulai dari registrasi, kemudian melengkapi persyaratan sebagaimana proses CPNS tahun 12 kemarin gitu ya. Dibaca terlebih dahulu bagusnya ya kawan-kawan nanti untuk mengetahuinya. Pelamar harus membaca dan memahami tata cara registrasi ya, dibaca dulu di sini, kemudian pastikan nik dan kakak pelamar sesuai dengan data terkini. Jadi kawan-kawan yang kakak dan niknya tidak sesuai ya, harap diperbaiki ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat gitu ya. Kemudian setelah ini nanti kawan-kawan tinggal sebelum pilih yuk daftar sekarang, kawan-kawan bisa melihat jenis formasi apa sih yang dibutuhkan di menu pencarian lowongan. Kita klik aja di sini ya. Nah, di sini kita dihadapkan pada halaman seperti ini. Nanti di sini dikatakan bahwa perhatian katanya ya, proses melengkapi pendaftaran CPNS melalui SSCN maksudnya akan ditutup pada tanggal 17 Mei 2019. Pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Segera selesaikan proses pendaftaran di instansi yang dituju dan unggah seluruh dokumen persyaratan. Jadi, untuk kawan-kawan yang berada di Provinsi Papua, gitu ya, terutama, atau kawan-kawan yang kemarin tidak sempat mengikuti CPNS 2012, masih diperbolehkan untuk mengikuti CPNS ini, di Papua ini ya. Atau yang sudah daftar tapi belum masuk ke tahap resume. Nah, jadi sudah login tapi belum resume. Nah, itu juga kawan-kawan boleh mengikuti CPNS ini. Tapi untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti, apalagi sudah mengikuti SKD gitu kemarin, maka kawan-kawan tidak berkesempatan untuk mengikuti CPNS di Papua ini. Itu kawan-kawannya. Jadi ini peruntukan untuk mereka yang belum, terutama mereka yang berada di Provinsi Papua gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kawan-kawan banyak sekali formasi seperti misalkan guru elektro ahli pertama nih. Formasi 2 yang melamar 4. Wah, ini memang sedikit sekali peminatnya atau mungkin belum ada yang daftar gitu ya, entah seperti apa. Namun di sini seperti ini nih, ada nih guru geografi ahli pertama nih untuk SMP berat nampaknya ya, atau mana nih SMA ternyata ya. Jumlah formasi 2 yang melamar baru 1 tuh kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum melakukan pendaftaran, secepatnya untuk melakukan pendaftaran. Lalu untuk melakukan pendaftaran biar peluangnya semakin besar, pilih formasi yang banyak tapi pelamar sedikit gitu, dengan jumlah pelamar sedikit gitu. Lalu untuk melihat proses pendaftaran apa jenis persyaratannya, tinggal diklik aja di sini di kolom ini dia ya, detail download aja dilihat gitu. Seperti ini PPKN ini baru ada formasi 2 orang yang mendaftar baru 1. Nah, ini coba komputer ada formasi 2 yang melamar masih 0. Wah, kawan-kawan ya. Jadi ini peluangnya semakin besar sekali untuk kita, terutama yang belum mengikuti CPNS, enak sekali. Namun ya harus tadi siap ditempatkan dimanapun saja, karena peraturan yang sekarang ini kita belum bisa mengajukan pindah sebelum 10 tahun bekerja gitu. Dan enaknya sekarang kita ditentukan, seperti kita melamar di formasi A, wilayah di tempatnya juga ditentukan letaknya, misalkan kayak ini nih, lokasi formasinya di SMA apa, di SMK apa, atau di SMP apa, kita sudah bisa memilih langsung. Jadi kalau kawan-kawan tinggalnya, oh saya berdekatan dengan sekolah ini, ya udah berarti pilihnya SMA ini. Kalau saya berdekatan dengan SMA ini, berarti kawan-kawan pilih SMA ini juga gitu. Fisika ini seperti ada, kalau fisika udah banyak ya, formasi cuma 1, pelamar udah ada 3. Nah, yang kurang ini seperti TIK nih. Sayang sekali kawan-kawannya yang belum ini, yang sekarang belum melakukan pendaftaran, segera secepatnya melakukan pendaftaran. Insya Allah ini peluangnya sangat besar lagi. Terlebih lagi kita disertai usaha yang maksimal, rajin rutin, juga dicampuri dengan, dibantu dengan doa gitu ya. Terlebih lagi di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, di mana setiap doa yang kita panjatkan insya Allah mustajab. Kemudian kita juga bisa klik di sini. Wow, kalau ini gini, pengadministrasian, oh ternyata ini ada formasi SMA juga. Namun pendaftarannya sudah ada 85 orang gitu ya, formasi yang butuhkan 2. Ini juga apa nih, perawat ahli pertama sama sejarah ini ada 1. Yang 0 ini seperti ini nih, PPKN masih 0 ya. Kemudian PKN juga, masih PKN juga. Ya, ada yang pendidikannya sama. Seni budaya juga kosong, informatika. Wah, kawan-kawan berkesempatan ya. Untuk SLTA, ini administrasi perkantoran, udah ada 85. Kita juga bisa melihat ke sebelah sini.
masih sama gitu kawan-kawan ya, ada banyak sekali formasi 80 apa nih. Coba kalau kita pilih, atau kawan-kawan misalkan ingin mengetahui formasi yang kita miliki sesuai dengan pendidikan, misalkan kita ketik matematika, kalau jurusan kita matematika ya, ketik matematika, ada nggak di sini? Coba lihat, ada di sini antaranya di SMA Negeri 1 Teumneri. Wah, belum ada pelamar nih kawan-kawan. Kemudian di sini baru satu orang, ini ada dua masuk 9 orang ya. Di SMA nih, SMP ada dua masuk satu orang, ini yang belum ada nih. Satu orang, dibutuhkan pelamar masih 0. Oh, segera secepatnya kawan-kawan pilih ini ya. Mumpung koneksi lagi bagus lagi. Nah, ini terus begitu ya. Tinggal dilihat, dan perlu kita ketahui bahwa proses pendaftaran akan ditutup tanggal 17 Mei 2019. Berarti sekarang tanggal 10 kan, 7 hari lagi, berarti minggu depan berarti ya kawan-kawan. Tinggal kita isi terus untuk melakukan proses pendaftarannya. Nanti kalau kawan-kawan memerlukan, misalkan ingin ada tutorialnya, insya Allah nanti dibuatkan gitu ya. Tinggal pilih aja ke sini, registrasi, di sini kita masukkan jenis formasi apa. Misalkan kita formasi umum di Papua atau non-Papua. Nah, masukkan identitas KTP, kemudian nih, lalu masukkan kapta ini, dan lanjutkan, gitu. Ini KTP-nya harus sesuai, kawan-kawan. Gak bisa kalau kita nebak, gak bisa. Setelah ini, baru nanti kita daftar, login, dan melakukan proses pendaftaran. Di sini seperti, alurnya seperti ini, dilihat di sini. Gitu, kawan-kawan, ya. Jadi, sekali lagi, untuk kawan-kawan yang belum mengikuti CPNS 2019 dan untuk kawan-kawan yang berada di Provinsi Papua, agar segera secepatnya melakukan proses pendaftaran di sini, tanggal 17 Mei ditutup. Lalu untuk proses seleksinya, kawan-kawan ya agak banyak membaca itu di sini di video Mang Aki, banyak sekali di playlistnya. Nanti kawan-kawan bisa meluncur saja ke channel Mang Aki ya. Banyak sekali video-video pembelajaran untuk persiapan kita menghadapi CPNS. Di antaranya misalkan di sini bisa kita lihat ya, bisa lihat di sini videonya. Di video nih Mang Akhir juga banyak sekali membuat video, ada kaitannya dengan soal SBMPTN, soal CPNS, soal P3K, dan juga video-video motivasi inspami untuk kita sambil ngabuburit ya, terlebih lagi di bulan puasa ini. Jangan hanya kita menonton hal yang tidak ada padanya ya, kita banyak menonton dengan cerita-cerita atau kisah-kisah islami gitu, biar menambah keimanan kita. Terus tiap-tiap kita menambah doa juga ada di sini, silahkan kawan-kawan. Dan insya Allah untuk video-video ini Mang Akhir akan selalu update tiap hari ya, makin selalu update, itu baik berkaitan dengan soal CPNS, soal SBMPTN, tuh kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri, ada yang soshum, ada yang saintek di sini, matematikanya, biologinya, kimianya, silakan kawan-kawan. Untuk ini dengan judul siap UTBK sudah ada 424, kemudian SBMPTN dengan judul SBMPTN itu sendiri sudah ada sampai 4 berapa, itu banyak sekali maaf ya buat ya, dan kisah-kisah inspirasi ilmiah lainnya. Kemudian apalagi banyak ya di sini, dan insya Allah sekarang pada mulai hari besok kali ini, tadi ya, tadi Maki insya Allah akan selalu update mengenai soal CPNS tahun 2011 untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS 2011. Ini nih, sudah Maki buat tadi ya, 4 jam yang lalu, silahkan nanti kawan-kawan putar nanti, atau bisa juga meluncur ke sini, di playlist, kita lihat di sini, di playlist Maki ya. Nah, di sini Maki sudah buat ini, CPNS 2011 playlistnya, tinggal diklik aja, baru satu video kawan-kawan ya. Baru satu video, ini dia. Oke, kita stop dulu aja. Oh, kita stop dulu ya. Kemudian sudah ini ya. Ini baru satu video. Di sini sudah ada yang komen juga. Mantap bang, ditunggu video selanjutnya. Insya Allah akan selalu Maki update ya. Tunggu aja. Maki like dulu. Amin, mantap soalnya. Jadi paham permaterinya. Alhamdulillah kalau memang paham. Mudah-mudahan Maki ya berharap ini videonya bisa bermanfaat. Ini baru satu untuk CPNS 2011 ini di playlistnya. Nanti insya Allah akan selalu Maki update gitu ya. Kemudian ada 4, tapi yang 3 itu seputar CPNS gitu nanti ya. Kawan-kawan lihat lagi ke sini di playlist. Ulangi. Oke, ini dikurangi aja dulu. Ini apa nih? Oh, ini apa ini ya? Sorry. Mengganggu ini ya. Pas aja dulu. Oh, udah. Sorry. Nah, ini. Dia di playlistnya. Nanti tinggal dilihat aja ke sini. Ya, di klik CPNS. Itu kawan-kawan. Insya Allah nanti untuk soal CPNS tahun 2011 ini akan Maki update terus-menerus setiap harinya gitu ya. Dan kemungkinan memungkinkan untuk soalnya tidak akan jauh beda dengan soal tahun 2018. Itu sebabnya makanya kenapa kita yang sudah melakukan pendaftaran di tahun 2012 tidak diperbolehkan untuk mengikuti di tahun 2011 ini. Karena kemungkinan besar soal-soal yang diberikan itu mirip dengan tahun kemarin gitu. Bisa jadi sama gitu. Karena soal itu kan banyak terjadi dari ribuan bahkan jutaan soal, nanti akan direndam untuk diberikan kepada kita kawan-kawan. Namun tidak akan jauh dari soal-soal tahun sebelumnya. Jadi untuk itu, untuk kawan-kawan yang belum mengikuti CPNS tahun 2018 kemarin, dan untuk kawan-kawan berada di Papua, agar tidak lupa untuk mempersiapkan diri dari sekarang sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu ya.
karena ya kita harus bersaing dengan yang lainnya gitu, karena di sini insya Allah transparan gitu ya, dimana kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu ya, kecuali diri kita sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu perbanyak latihan, perbanyak membaca, di kemudian juga tidak lupa untuk berdoa, karena judul lagunya perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk seputar CPNS 2012 akan selalu mengupdate update gitu ya. Oke, thank you for attention, thank you for hearing, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.